Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, dahsyat. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021. Sebelum kita bermain dan belajar, yuk kita berdoa dulu teman-teman. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Doa pembuka hati. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah selesai berdoa bersama-sama teman-teman. Yuk kita, sebelum kita bermain dan belajar hari ini, Busri mau mengingatkan bahwa hari ini, mulai hari ini, tema kita sudah dengan tema tanaman. Temanya apa teman-teman? Tanaman. Dengan subtema tanaman besar. Subtemanya ada dua teman-teman. Ada tanaman besar dan tanaman kecil. Kebetulan minggu ini tanaman besar. Ya, tanaman besar itu apa sih Bu Sri? Tanaman besar itu yang mempunyai akar tunjang teman-teman, dan mempunyai pohon yang besar serta ranting teman-teman. Itu yang membedakan tanaman besar dan kecil. Insya Allah nanti kita belajar di kelas, belajar puncak tema dengan bu guru yang lain. Sekarang kita di hari Rabu ini akan bermain ekstrakurikuler menstempel pohon besar. Pohon besar Bu Sri punya pohon mangga ini teman-teman. Pohon mangganya, pohon daunnya belum ada teman-teman. Lah kita nanti kita stempel supaya menjadi bagus, menjadi pohon mangga yang rindang. Sebelum kita bermain stempel, Bu Sri punya lagunya pohon mangga teman-teman. Yuk bernyanyi dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Aku pohon mangga yang besar. Ini batangku dan ini rantingku. Bila aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Tumbang ke depan, krek, krek, krek. Tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Itu ya teman, silakan bernyanyi bersama ayah dan bunda di rumah tentang pohon mangga ya teman-teman. Yuk kita siapkan dulu alat bermainnya. Teman-teman boleh memakai buku gambar teman-teman. Nanti terus digambarkan bunda di rumah ya teman-teman. Terus tempat untuk menuang alat stempelnya. Stempelnya Bu Sri pakai pelepah pohon pisang teman-teman.
Terus ada kapas untuk menuang pewarnanya. Itu ya teman-teman, sudah siap semuanya alat-alatnya. Alhamdulillah sudah siap. Yuk kita mulai bermain stempel pohon mangga. Batangnya dulu ya teman-teman, yang kita stempel. Alhamdulillah batangnya sudah, sekarang dahannya ya teman-teman, dahannya biar rimbun teman-teman. Ini Alhamdulillah ya teman-teman, bermain stempelnya sudah selesai. Tanaman besar, ingat-ingat ya teman-teman, pohon mangga itu tanaman besar karena mempunyai batang yang besar, juga mempunyai ranting serta akar tunjang. Itu ya teman-teman, silahkan teman-teman bermain stempel pohon mangga bersama ayah bunda di rumah. Nanti hasilnya ditunggu Bu Guru ya teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.